Ya, 6 rumah di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat rusak akibat diterjang angin puting beliung. Rumah yang dihuni 6 kepala keluarga rusak cukup parah pada bagian atap. Warga yang berada di jalan kampung Pangkalan ini berusaha mengais barang yang masih bisa diselamatkan. Angin puting beliung menerjang pukul 2 dini hari saat seluruh penghuni rumah tertidur lelap. Tidak ada yang terluka dalam peristiwa ini, namun warga tak lagi punya tempat berteduh. Angin kencang dan juga hujan deras yang terjadi pada Selasa siang mengakibatkan sebuah pohon tumbang menimpa angkutan kota di Jalan Cakung Barat, Jakarta Timur. Pohon setinggi 5 meter menimpa angkutan kota jurusan Pulau Gebang Pinus Elok. Akibatnya angkot mengalami kerusakan di bagian depan. Petugas gabungan lalu bergotong royong menyingkirkan pohon tersebut. Tidak ada korban dalam peristiwa ini.